Setelah beberapa waktu lalu warga dihebohkan dengan rekaman video kemunculan buaya di Sungai Jernih yang ada di Simpang Pesak, Belitung Timur. Kini kembali pada sungai yang sama beredar video kemunculan buaya. Sungai itu bernama Sungai Selungsor atau di bawah Jembatan Selungsor. Hanya saja beberapa waktu lalu, buaya itu berenang sangat cepat mengikuti arus sungai hingga melewati bagian bawah jembatan. Namun kali ini buaya tersebut hanya berputar-putar di area bekas tiang jembatan. Buaya ini sepertinya sama seperti buaya yang sebelumnya muncul. Hanya saja tidak diketahui pasti kapan kemunculan buaya itu. Namun video pendek kemunculan buaya tersebut sudah beredar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.